Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang hampir dinikahi kakek umur 60 tahun. Gadis cantik ini berhasil bertemu pria kaya yang sedang berkunjung ke desanya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Hampir dinikahi kakek umur 60 tahun, gadis cantik ini berhasil bertemu pria kaya yang sedang berkunjung ke desanya. Anis adalah gadis muda yang hidup dalam keluarga petani di sebuah desa kecil yang terpencil di pedalaman Jawa. Hari itu, sinar mentari menyinari ladang-ladang hijau yang mengelilingi rumah kayu mereka. Namun kebahagiaan itu terhenti ketika kedua orang tuanya, Pak Slamet dan Bu Rahayu, menghadapinya dengan wajah serius. Mereka duduk di ruang keluarga yang sederhana, di antara perabotan kayu yang sudah uzur. Dengan gemetar, Pak Slamet mengaku bahwa mereka terlilit hutang besar yang menimbulkan keresahan di antara mereka. Anis yang baru saja mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah warung di kota kecil terdekat setelah lulus SMA, merasa dunianya runtuh. Tanpa menunggu waktu lama, keluarga Anis mulai menjual harta benda yang mereka miliki. Tanah pertanian yang menjadi penopang utama keluarga itu dijual, bersama dengan beberapa ekor ternak. Bahkan sepeda motor tua yang selalu menjadi andalan ayah Slamet untuk mencari rezeki. Namun, uang yang terkumpul masih jauh dari cukup untuk melunasi hutang mereka yang menumpuk hingga mencapai 3 digit. Anis merasa tertekan. Ia tahu bahwa sebagai anak tertua, ia bertanggung jawab untuk membantu keluarganya. Namun, dengan pendidikan terbatas dan pekerjaan yang hanya menghasilkan sedikit uang, Anis bingung tentang bagaimana caranya ia bisa membantu keluarganya keluar dari masalah ini. Keesokan harinya, ketika Anis sedang mencuci pakaian di halaman belakang rumah, tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang keras. Anis mengusap air mata yang menetes dari pipinya dan berjalan menuju pintu. Di balik pintu, ia dihadapkan pada 10 pria berbadan besar yang mengenakan pakaian hitam. "Kami datang untuk menagih hutang," kata salah satu dari mereka dengan suara berat. Orang tua Anis yang sudah menunggu dengan gelisah di dalam rumah langsung turun ke lantai. Mereka memohon kepada para pria itu dengan suara gemetar. Tapi permohonan mereka ditolak dengan tegas. Anis mencoba berbicara, memohon untuk mendapatkan waktu tambahan. Tapi wajah para pria itu tetap keras. Tiba-tiba, dari antara kerumunan itu, muncul seorang kakek berpakaian sederhana dengan wajah yang ramah. Ia dikenal sebagai kakek perut buncit oleh warga desa karena kebaikannya yang legendaris. Tatapannya lembut saat ia menatap Anis membuatnya merasa sedikit lega. Kakek perut buncit meminta para pria itu memberikan Anis kesempatan untuk mencari uang. Namun, para pria itu bersikeras untuk segera melunasi hutang. Ketika tampaknya situasi semakin tegang, Anis memutuskan untuk mengambil inisiatif. "Dapatkah kami mendapatkan waktu tambahan? Tolong," tanya Anis dengan suara yang bergetar. Para pria itu berdebat sebentar, tapi akhirnya setuju memberikan waktu tambahan seminggu.
Anis merasa lega, tapi juga sadar bahwa ini hanya sekedar kelonggaran sementara. Ia harus segera mencari cara untuk melunasi hutang keluarganya. Hari demi hari berlalu. Anis bekerja keras di warung dan mencoba mencari peluang tambahan untuk mendapatkan uang. Ia bekerja siang dan malam tanpa henti, mengorbankan istirahatnya demi masa depan keluarganya. Meski lelah dan putus asa, Anis tidak pernah menyerah. Suatu malam, ketika Anis sedang duduk di teras rumah, ia mendengar pembicaraan di dalam rumah. Ia merasa tertarik dan berusaha mendengarkannya dengan hati-hati. Ternyata, orang-orang itu sedang merencanakan cara untuk memanfaatkan situasi Anis dan keluarganya. Hatinya berdegup kencang ketika ia menyadari bahwa mereka tidak benar-benar peduli dengan keadaan keluarganya. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari situasi mereka yang rentan. Tanpa ragu, Anis memutuskan bahwa ia harus melawan kejahatan ini. Keesokan harinya, Anis memberitahu orang tuanya tentang rencana jahat para pemberi hutang. Bersama-sama, mereka merencanakan strategi untuk melawan para penipu dan melindungi tanah dan kehormatan keluarganya. Dengan bantuan warga desa yang setia, Anis berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan kejahatan para pemberi hutang. Dalam sebuah pertemuan di balai desa, mereka membeberkan semua bukti itu di depan kepala desa dan warga desa yang hadir. Para pemberi hutang terpaksa mengakui semua perbuatannya dan menandatangani perjanjian untuk membatalkan hutang serta menyerahkan tanah yang telah mereka ambil secara tidak sah. Anis dan keluarganya akhirnya bisa bernafas lega. Dari pengalaman itu, Anis belajar bahwa keberanian dan kejujuran selalu membawa kebaikan. Ia juga menyadari bahwa keluarga adalah segalanya baginya. Dan ia akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Dengan tekad yang kuat dan cinta yang tulus, Anis melangkah maju dalam hidupnya. Siap menghadapi semua tantangan yang akan datang. Namun kehidupan setelahnya tidak semudah itu. Orang tua Anis serta Anis mendapat ujian lagi, di mana mereka benar-benar krisis ekonomi dan sulit untuk membeli bahan makanan, apalagi sedang naik harganya. Anis juga berusaha bekerja dengan giat di tempatnya. Namun ternyata, gajinya ditahan untuk keperluan renovasi warung. Sehingga Anis hanya bisa memohon kepada bosnya untuk memberinya setengah gajinya, karena benar-benar membutuhkan. Namun, si bos tidak memberikannya karena uangnya sudah terlanjur dibayarkan ke tukang renovasi. Sungguh, Anis menangis dalam diam. Ia pulang ke rumahnya dengan rasa lapar dan memikirkan ayah dan ibunya yang juga lapar. Tapi begitu ia melihat senyum orang tuanya yang menyambut hatinya, menghangat walaupun terluka. Orang tua Anis merebus singkong dari belakang rumah mereka yang menjadi harapan satu-satunya. Kebetulan berbuah banyak, maka satu batang itu untuk bertiga. Buahnya lumayan besar, sehingga bisa mengenyangkan sampai pagi. Begitu terus kehidupan Anis yang dilanda krisis ekonomi, sampai ketika Anis pulang untuk yang kesekian kalinya. Anis terdiam di kamarnya, terjebak dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Dia tak bisa percaya dengan apa yang terjadi, seperti dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Rasanya seakan-akan tanah di bawah kakinya runtuh, dan keputusan yang harus diambilnya begitu berat. Di ruang tamu, suasana hening terasa semakin menyiksanya. Pak Selamat dan Bu Rahayu duduk di samping pria tua itu. Wajah mereka penuh dengan kegelisahan dan ketidakpastian.
Mereka saling pandang, mencari kekuatan dan dukungan satu sama lain di tengah cobaan yang begitu besar. "Pak Slamet, Bu Rahayu," kata pria itu dengan suara lembut namun tegas. "Saya mengerti bahwa ini adalah situasi yang sulit bagi kalian berdua. Tapi Anda harus memahami bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Anis. Dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Dan itu juga akan meringankan beban finansial kalian berdua." Pak Slamet mengangguk perlahan, bibirnya bergetar. "Tapi bagaimana dengan perasaan Anis? Apakah mungkin kami menyuruhnya untuk menikah dengan seorang pria yang tidak dikenalnya?" Pria tua itu menghela nafas dalam-dalam. "Saya tahu, ini sulit untuk dipahami. Tapi kadang dalam hidup kita harus membuat pilihan yang sulit demi kebaikan bersama. Anis bisa mendapatkan kehidupan yang layak, dan Anda berdua bisa melunasi hutang-hutang Anda. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja." Bu Rahayu menangis pelan, tangannya gemetar. "Tapi bagaimana jika Anis tidak setuju? Bagaimana jika dia tidak mau menikah dengan Anda?" Pria tua itu tersenyum pahit. "Saya akan memberikan waktu bagi Anis untuk memikirkan keputusannya. Tapi saya harap Anda berdua juga memahami bahwa ini adalah kesempatan terbaik yang bisa kami tawarkan. Saya akan datang kembali besok untuk mengetahui jawabannya." Setelah itu, pria tua itu meninggalkan rumah mereka. Meninggalkan Pak Slamet dan Bu Rahayu dalam keheningan yang terasa begitu berat. Mereka berdua terdiam, membiarkan kata-kata dan pilihan sulit yang harus diambil Anis menghantui pikiran mereka. Di kamarnya, Anis duduk di atas tempat tidurnya, menghadapi keputusan yang begitu besar dan menakutkan. Tangisannya pecah, menggema di ruangan yang sunyi. Hatinya terbelah antara ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan rasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika ia menyetujui permintaan pria tua itu. Malam itu terasa begitu panjang bagi Anis. Pikirannya dipenuhi dengan pertimbangan dan ketakutan. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang tumbuh di dalam dirinya. Dia merasa bahwa apapun pilihan yang akan diambilnya, dia harus bertahan dan berjuang untuk keluarganya demi masa depan yang lebih baik. Anis merasa seakan hidupnya menjadi pion dalam permainan yang tak terkendali. Walaupun begitu, tanpa persetujuan atau keinginan darinya, pernikahan itu akan tetap terlaksana. Sehingga mau tak mau, Anis harus menerima takdir yang telah ditetapkan untuknya. Meskipun hatinya menolak dengan keras. Bahkan, orang tuanya tampak senang dan bersemangat dengan pernikahan tersebut, tanpa mempedulikan betapa terlukanya Anis. Padahal, di sekitar mereka, banyak tetangga yang merasa prihatin dan menyayangkan nasib Anis. Mereka tidak bisa memahami bagaimana seorang anak muda harus menikahi pria tua berusia 60 tahun. Namun di mata orang tua Anis, pernikahan ini adalah solusi untuk masalah finansial keluarga mereka. Hari ini Anis merias dirinya di rumahnya sendiri. Pernikahan mereka hanya sederhana, tapi dianggap mewah oleh warga desa. Beberapa kali Anis menangis, membuat makeupnya luntur, sehingga perias harus berkali-kali menyempurnakan ulang riasan wajahnya. Namun, bahkan dengan lapisan makeup yang tebal, tidak bisa menyembunyikan kesedihan yang begitu dalam di mata Anis. Anis belum bisa menerima kenyataan ini. Ia tidak ingin menikah dengan pria tua itu, terutama karena pria itu pernah memberikan pinjaman uang kepada orang tuanya. Anis tahu bahwa beberapa anak buah pria tua itu telah ditangkap oleh polisi karena berbagai kasus kriminal. Namun dalang dari semua masalah ini, yaitu pria tua itu sendiri, tidak pernah tersentuh oleh hukum. Mungkin karena pengaruh dan kekayaannya yang begitu besar, sehingga mudah menyuap polisi.
Saat pernikahan hendak terlaksana, Anis merasa seperti diambang keputusasaan. Dengan alasan yang terkesan remeh, Anis memohon izin ke kamar mandi karena mendadak sakit perut. Padahal ia diam-diam berencana untuk kabur dari rumahnya, berlarian di jalan desa yang sepi karena semua orang telah menghadiri acara pernikahannya. Anis berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kebebasan yang ia impikan. Namun, saat di tengah perjalanan, Anis tidak sengaja menabrak seorang pria yang mengenakan kacamata hitam dan mantel panjang. Pria itu terlihat seperti sedang sakit, namun gayanya seperti orang kota. Dengan rasa bersalah yang mendalam, Anis meminta maaf. Kemudian berusaha untuk melarikan diri, namun tangannya ditarik oleh pria itu yang meminta alamat seseorang yang tidak Anis kenal. Meskipun Anis berulang kali menyatakan bahwa ia tidak mengetahui alamat yang dimaksud, pria itu tetap bertekad dengan keras, sampai akhirnya pria itu sadar bahwa Anis sedang mengenakan pakaian pengantin dan berdandan layaknya seorang pengantin. Kecanggungan melanda keduanya, membuat situasi semakin rumit bagi Anis yang ingin buru-buru melarikan diri dari kehidupan yang tidak diinginkannya. "Kamu kabur dari pernikahannya, kenapa kamu melakukannya?" tanya pria itu sambil melepas kacamata hitamnya, memasukkannya ke dalam saku. Anis berdecak beberapa kali melihat ke belakang. Takut ada yang mengejarnya, dan ia akan kembali ke pernikahan itu. Tapi Anis sungguh berharap bahwa mereka menyadari bahwa sekarang Anis tengah kabur. Dengan begitu, pernikahan tidak dapat dilaksanakan. "Orang tuaku memaksa aku menikah dengan pria berumur 60 tahun karena hutang masa lalu." Anis tidak berniat membuka aib keluarganya, namun ia membutuhkan orang yang mendukungnya sekarang. Pria itu terdiam, kembali mengambil tangan Anis lalu mengajaknya berlari bersama. "Maukah jalan-jalan keliling desa menemaniku, sekalian kabur?" Anis mengangguk, tersenyum senang. Ia bahagia ada orang yang berada di pihaknya. Jadi mereka naik mobil keliling desa, menghabiskan waktu untuk melihat-lihat desa. Di sini Anis berperan sebagai petunjuk jalan bagi pria itu, karena ternyata setelah mereka semakin akrab, pria itu memang berasal dari kota dan ke desa untuk suatu urusan. Anis merasakan seperti berada dalam film petualangan yang menegangkan. Setelah menabrak pria berkacamata hitam tadi, mereka berdua tak sengaja terlibat dalam serangkaian peristiwa yang mengubah segalanya. Pria berkacamata hitam itu ternyata adalah seorang peneliti yang sedang melakukan survei di desa. Namanya Rizky, dan dia meminta Anis untuk menemaninya mengelilingi desa sambil mengumpulkan data untuk penelitiannya. Awalnya Anis ragu, namun rasa ingin tahu dan keinginannya untuk melarikan diri dari pernikahan yang tidak diinginkannya membuatnya setuju. Mereka berdua menghabiskan waktu berkeliling desa dengan mobil Rizky, menjelajahi setiap sudut desa yang belum pernah Anis lihat sebelumnya. Anis tertawa gembira dan merasa bebas, melupakan sejenak semua masalah yang menekan pikirannya. Rizky dengan penuh semangat menceritakan berbagai cerita menarik tentang tempat-tempat yang mereka lewati, membuat perjalanan mereka semakin menyenangkan. Sementara itu, di rumah, kekhawatiran dan kecemasan menyelimuti orang tua Anis. Ketika pria tidak menemukan Anis di kamar mandi, mereka mulai panik. Ayah Anis, dengan perasaan cemas dan sedikit takut, akhirnya memutuskan untuk memberitahu pria tua yang menjadi calon suami Anis melalui telinganya. Dengan bisikan yang khawatir, ayah Anis mengungkapkan bahwa Anis telah menghilang. Namun pria itu tidak bisa menyembunyikan rasa marahnya. Tanpa ampun ia memukul ayah Anis dengan keras, menimbulkan rasa sakit dan kejut di wajahnya. Tetangga yang melihat kejadian itu sontak datang untuk membantu ayah Anis dan menenangkan pria tua itu. Mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi. Namun keberadaan Anis yang menghilang telah menciptakan kekacauan di antara mereka.
Para ibu-ibu desa mulai bertanya-tanya apa yang dibisikkan ayah Anis pada pria tua itu. Mereka memperdebatkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, mencoba mencari tahu alasan dibalik perilaku Anis yang tiba-tiba kabur dari pernikahan. Namun ketika berita tentang kaburnya Anis sampai kepada mereka dari Perias, mereka tersenyum senang. Mereka berpendapat bahwa masa depan Anis masih panjang, dan bahwa dia tidak pantas menikah dengan pria tua yang sudah hampir mati itu. Mereka merasa lega bahwa Anis telah berhasil melarikan diri dari takdir yang tidak diinginkannya. Dan mereka siap memberikan dukungan kepada Anis untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Setelah kejadian yang memalukan di depan para tetangga, pria tua itu dan anak buahnya pergi dari rumah Anis dengan wajah memerah dan kemarahan. Mereka meninggalkan pakaian pengantin berserakan di pelataran rumah, meninggalkan jejak kekecewaan dan keputusasaan di belakang mereka. Dalam amarahnya, pria tua itu menyumpahi kedua orang tua Anis bahwa mereka akan semakin hidup sengsara tanpa Anis di samping mereka. Namun takdir memiliki rencana yang tak terduga. Anis setelah kabur dari pernikahannya menemukan kenyamanan dan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia semakin dekat dengan Rizky, pria berkacamata hitam yang telah membantunya melarikan diri dari takdir yang tidak diinginkannya. Mereka sering bergantian berkunjung ke rumah satu sama lain, saling berbagi cerita, tawa, dan bahkan air mata. Rizky tidak hanya baik dengan Anis, tapi juga dengan keluarga orang tuanya. Ia dengan tulus memberikan dukungan dan perhatian kepada mereka, membuat mereka seperti memiliki seorang anak yang peduli di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Kehadiran Rizky membawa cahaya baru bagi keluarga Anis, membantu mereka melupakan masa lalu yang penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Tidak hanya itu, kehadiran Rizky juga membuka pintu untuk kesempatan baru bagi Anis. Dia menemukan pekerjaan yang lebih mapan dan gajinya cukup untuk menunjang kehidupan mereka di masa depan. Anis dan Rizky bekerja keras bersama-sama, membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka melangkah maju bersama, menghadapi rintangan dan tantangan yang ada di depan mereka dengan tekad yang kuat dan keyakinan bahwa mereka bisa melewatinya bersama-sama. Meskipun ada masa-masa sulit dan ujian yang datang, mereka tahu bahwa asalkan mereka bersama, mereka bisa mengatasi segalanya. Kisah Anis dan Rizky menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa mereka. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenali batas usia atau latar belakang, dan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Mereka adalah bukti hidup bahwa meskipun kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita masih memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.